Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Terima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyambung perkongsian kita mengenai hadis kelebihan-kelebihan amal. Kita sampai kepada hadis yang ke-134. بسم الله الرحمن الرحيم وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه وأرضى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال كل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu wa arda meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan saat berdoa kepada Rabbku? Beliau bersabda, baginda bersabda, ucapkanlah, ya Allah, Allahumma gfirli, ampunkanlah aku, warhamni, sayangilah aku, wa'afini, maafkan aku, warzukni, berikanlah aku rezeki. Beliau menghimpunkan jari-jarinya kecuali ibu jari, seraya bersabda, sesungguhnya kalimah ini menghimpunkan urusan dunia dan akhiratmu. Okey. Jadi satu hari Nabi SAW ditanya mengenai doa. Okey. Doa ni, sejarah pertama manusia berdoa, kalau kita tengok Al-Quran, adalah Nabi Adam AS. Itu sejarah pertama manusia berdoa. So, manusia ni dia tak lari daripada berdoa. Dalam Al-Quran, doa pertama yang dibaca adalah daripada Adam AS. Ketika dia jatuh ataupun dia turun ke muka bumi ni, dia melafazkan doa, apa kata dia? Kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir, kalau kau tak mengampunkan kami, jadilah kami orang-orang yang rugi. Itu doa pertama. Jadi sebenarnya doa ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hubungan tauhid ketika Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok para nabi, para anbiya semuanya kita tengok ada berdoa. Macam mana Nabi Zakaria berdoa mengenai zuriat. Nabi Zakaria ni dia umur dia dah lanjut tapi tak dapat anak juga. Okey. Jadi Nabi Zakaria umur dia dah lanjut, dia tak dapat anak. Jadi dia ada anak angkat namanya Siti Maryam. Siti Maryam ni dia anak angkat dia. Nabi Zakaria Nabi kat Jerusalem. Ada anak angkat Siti Maryam. Jaga Siti Maryam orang yang soleh. Dia berdoa mengenai zuriat. Ini Allah sebut dalam surah Maryam. Idh nada rabbahu nida'an hafiyya. Dekat dalam Masjid Al-Aqsa tu dia ada satu dipanggil Mihrab Zakaria. Kalau ikut ahli rawi kat situ Nabi Zakaria berdoa. Idnada rabbahu ridaan khafiyah, maknanya dia berdoa dengan suara yang lembut, suara yang merayu. Jangan doa ni jangan marah-marah. Tuhan, kenapa aku yang kena? Tuhan, kenapa kau orang lain? Yang marah-marah, jangan marah-marah. Ridaan khafiyah, nida yang lembut merayu tu. Jadi Nabi Zakaria juga berdoa. Jadi cerita mengenai doa tadi, ni bermukadimah doa. Doa ni para nabi tunjukkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu orang datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, boleh tak? Kalau aku nak berdoa ni, macam mana nak berdoa? Maka Nabi ajar berdoa. Jadi doa yang Nabi ajar, ataupun Al-Quran ajar, Allah ajar kan, istilah dia doa ma'thurat. Jadi kalau kita dengar istilah doa ma'thurat tu maknanya, doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis. Kadang-kadang kita nak berdoa, kita pun tak tahu apa kita nak minta. Jadi Quran aja, hadis aja. So, jadi doa yang tadi itu Nabi ajar, dia panggil doa ma'thurat. Doa ma'thurat ni doa daripada Al-Quran ataupun hadis.
Doa maksurat ni kalau kita baca tak faham pun tak apa. Kan? Boleh pahala, tak faham pun tak apa. Sebab dia lafaz Al-Quran, lafaz hadis. Kan? Kemudian barulah doa-doa bukan maksurat. Doa maksurat tu doa-doa kita je lah. Ya Allah, laki ni macam-macam hal lah, tua ni. Itu doa bukan maksurat dia panggil. Kan? Doa pada laki. Doa tu bukan doa maksurat. Kita mengadu pada Allah kan. Jadi tadi bagus, mengadu pada Allah ni maknanya kita mengadu segala permasalahan kita kepada Allah. Doa. Jadi mana datang satu orang, atahu rajulun faqala ya Rasulullah, ya Rasul, aku nak berdoa ni, apa nak berdoa? Dia nak berdoa pun dia tak tahu tau. Kan? Jadi Nabi kata, okeylah, kau baca empat benda ni. Okey. Rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Kan? Dan empat-empat ni, Nabi tunjukkan empat-empat jari. Eh. Empat-empat ni, kata Nabi SAW, cukup untuk dunia kamu dan akhirat kamu. Okey. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Kan? Tiga benda mana keampunan, satu minta ampun pada dosa. Yang keduanya, minta jalan keluar bagi segala masalah. Sebab dosa ni menyebabkan seorang tu susah. Dosa ni salah satu sebab orang tu susah dalam kehidupan dia. Itu ya Allah minta jalan keluar. Dan yang ketiganya, minta meningkatkan darjat. Kalau kita minta ampun pada Allah dan kita memang tak ada dosa, maksudnya kita dah jaga diri kita lah ya. Manusia tu tak lagi kesalahan. Tapi kita dah jaga diri kita, minta ampun tu jadi peningkatan darjat untuk kita tu. So tiga benda, Rabbighfirli tu tiga benda. Minta ampun, jalan keluar bagi masalah, dan juga peningkatan darjat kalau orang tu tak ada berdosa. Dia dah jaga diri dia lah. Maksudnya bukan tak ada dosa. Manusia tak lari di kesilapan. Tapi maknanya Allah naikkan darjat. Rabbighfirli. Warhamni kasihani aku ya Allah. Kasihani aku ni maknanya minta kasihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah takdirkan dengan takdir-takdir yang baik. Kan? Kasihani lah ya Allah. Minta Allah takdirkan benda yang baik-baik. Sebab hidup kita dengan takdir. Sebab itu kita kena minta berdoa selalu pada Allah. Sampai dalam hadis Nabi sebut, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang boleh merubah qada tu melainkan dengan doa. Maksudnya, malaikat dengan buku dia mesti akan buat. Dia mesti buat. Dia tidak akan engkar. Tapi kita minta, ya Allah, minta, ya Allah. Allah yang maha pemegang mutlak. Maka hari ini Allah mungkin boleh ringankan ataupun atas rahmat Allah, Allah boleh takdirkan dengan sebaliknya dan sebagainya. Betul memang kena banyak berdoa. Doa sebab ada takdir, ada yang berubah, ada yang tak boleh berubah. Kan? Jadi maknanya ada yang boleh berubah, ada tak boleh berubah. Jadi maknanya kita minta kepada Allah yang takdir yang boleh berubah yang baik-baik. Jadi warhamni kasihani lah ya Allah. Kasihanlah kehambani ya Allah. Selalu lah minta Allah kasihani. Kemudian wa'afini. Wa'afini ni afiatkan. Maaf, wa'afini sebenarnya afiatkan, berikan kesihatan sebenarnya, bukan maafkan. Wa'afu'an ni itu maafkan. Wa'afini ni afiatkan, berikan kesihatan yang baik. Kesihatan semua kita sekarang dah ditakrifkan. Maksud sihat tu sihat mental, sihat fizikal, sihat emosi, semua benda tu kena sihat. Akhir sekali warzuqni, rezekikan aku ya Allah. Rezeki ni ada dua, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Kan? Rezeki duit nampak. Okey. Keberkatan pada duit tak nampak. Itu kita nak dua-dua tu. Ada anak rezeki. Anak yang soleh rezeki yang tak nampak. Anak tu baik kan? Jadi maknanya rezeki itu ada nampak, ada tak nampak. Jadi ini empat rangkaian doa paling kurang. Bacalah selalu eh. Kita baca selalu. Kalau nak tambahin lagi, kita tambahkan doa yang dalam sujud, duduk antara dua sujud tu. Baca je. Sambil-sambil naik kereta baca, nak masuk rumah kita baca. Sambil-sambil nak pergi pasar kita baca. Maka mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada benda tak baik dan takdirkan kita pada benda yang baik. InsyaAllah.